Ini tuh bisa apa aja, Dim? Ini bisa, ini buat nyalain. Coba lihat, coba dinyalain, Dim. Iya. Oh, gitu. Nah, ini operannya. Terus ini apanya ini? Operan yang biasanya gini. Yang maju mana maju? Maju sana. Kalau ke depan. Ya kalau tengah ini mode parkir. Oh gitu, kalau mundur? Mundur R. Oh gitu. Iya. Terus lagi ada apanya, Dim? Ini ada lagunya. Mana? Ini. Mana sih, coba diputer. Oh itu kok gasnya. Terus lagi apa lagi, Dim? Mode Bluetooth. Coba dikonekin, Dim. Bisa enggak? Oh, udah nyambung. Coba sekarang puter musiknya. Puter musiknya, Dim. Yang ini bisa sambung, Dim. Ini sambungan. Gini. Oh. Makanya tadi ucul ya. Lepas. Biasanya cuma kayak gini. Terus lagi apa, Dim? Ini ada remote-nya enggak, Dim? Ya, ada. Remote-nya ada ya? Ada. Oh. Ini remote-nya. Oh, gitu. Kalau pakai remote gimana? Maju gimana? Udah nyala. Oh, gitu. Terus lagi terus. Oh, bisa pakai remote. Heeh. Oh. Di remote, Dim. Oh, oke. Sekarang kalau mundur? Oh, gitu ya. Oh. Beloknya sana berarti. Tuh, lagi ada mode apa, Dim? Mode parkir nih. Mode parkir terus sama mode yang ini apa? Enggak tahu. Mode apa itu? Odong-odong. Mode odong-odong gimana? Nih. Udah cek finish bisa. Oh, mode dong-dong gini. Berarti maju mundur sendiri. Coba kamu naik di belakang. Oh, tetap bisa. Gitu ya, Dim ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Spesifikasi truknya Dimas.